minta telo goreng. Setelah ini aku langsung mau antar ke salon ya, seperti ini. Biar enggak itu, pedesnya biar enggak yang keterlaluan. Endulita mendunia. Pedes-pedes menjerit-jerit ya. Ini level-level mantan pegatan. Mantan pegatan karo bojone, wah. Alhamdulillah. Aku mau goreng telo pesenane Kanjeng Nyonya. Pakai tepungku, tepung segitiga biru. Hehe. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu. Nah, ini ceritanya aku disuruh goreng telo ya. Sing nyereti ini. Nah, katanya suruh goreng pakai tepung, punya tepung apa enggak? Enggak beli tepung kok masih tanya ya. Nah, aku ini beli tepung ya. Biasanya tuh Kanjeng Nyonya juga pakai tepung aku. Wes aku langsung tak percepet ya, aku langsung goreng. Bumbunya cuman garam, gampang banget. Ini nanti disuruh nganterin ke salon. Nah, telonya dipotong sesuai selera. Pakai tangan aja ya. Ini tanganku bersih ya. Pakai capit nanti kelamaan. Aku kalau goreng telo itu aku tutup ya, biar mateng dalamnya. Ada sisaan tepung, jadi aku tambahin jamur ya. Ini ada jamur-jamuran. Dia jadi nih. Aku tambahin jamur sedikit. Ini cabe itu mau tak goreng ya. Ini sambelnya, bumbunya micin, gula, garam. Aku goreng ya. Ini lauk itu endulita banget ini. Ini goreng sendiri ya, tapi nggak usah di video. Kita ambil tiga dulu. Terus ini jamure, jamur crispy. Terus ini sambelnya dikeruk ya. Taruh sini. Nah, secukupnya ya. Nah, ini tak geprek aja. Makan. Nah, tadi tuh ganti baju dulu ya. Karena habis goreng-goreng, wah. Kita makan ayam geprek ya. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Bukan main, enak banget. Enak banget. Wah, bukan lagi ini pedes sih. Pedes-pedes menjerit-jerit ya. Oh, enak banget ya Allah, ya Allah. Ini masakan ibu kandung ya. Sambelnya itu manisnya, gurihnya micin, garamnya tuh pas banget. Terus ayamnya ini aku marinasi gampang banget. Bumbu seadanya enak banget. Wah, masya Allah, masya Allah. Pedes tapi nikmat, wah. Wah. Aduh. Mantan pegatan kok jaluk balian, wah. No, no, no. Wah. Ini ibaratnya tak dobel ya. Kemarin aku nggak makan sayur. Ini kalau ada kanjeng nyonya nggak akan mungkin aku makan ini. Masya Allah. Wah, level istighfar. Ya Allah.
Aduh. Aku tipe orang kalau dikhianati atau disakiti atau dibohongi satu kali, dua kali, tiga kali, oke. Setelah itu aku maafkan, tapi nggak ada kesempatan kedua. Aduh. Ya inilah ya, hidup ya. Pedes kayak gini nyiksa, tapi ya seneng kayak gitu. Aku makan pedes itu bukan demi konten ya. Memang biasanya aku tuh kayak gini. Sebelum ada konten-kontenan itu, aku ngerasa kalau makan pedes itu kayak tantangan buat aku kayak gitu. Masya Allah. Terus sebenarnya rasanya deg-degan juga. Ini dijamin itu obat galau, obat dilema. Ketika cinta bertepuk sebelah tangan, wes makan ini eh. Hari ini tuh nggak dingin. Ini ngomong-ngomong itu ayam ini dari itu temennya Kanjeng Nyonya. Aku masak sedikit-sedikit. Wah, balung tak keremus. Aduh. Ya Allah. Wah. Ini sayur ini enak banget ya. Ini sayur mahal termasuk Sultan, Cailan Jai, mbok beli banyak banget. Aduh, Insya Allah. Wah, Subhanallah, Masya Allah. Batangku langsung panas ini.
Wah, ini level sakit hati ini. Udah muateng panas. Aku kalau makan nasi lagi, nanti ubi rambatku itu nggak ketelen. Ini obat pedes ya. Tadi kan aku gorengin ini untuk kanjeng nyonya, tak bawa ke salon, aku nyisain segini. Jadi aku niatin nggak usah nambah nasi karena mau makan ini ya. Ini juga karbohidrat. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia punya tepung emang bener-bener enak ya. Tepung segitiga biru itu aku suka banget. Ini tuh crunchy, terus asinnya, terus aku kasih sedikit Royco gurih. Terus apa itu ubi rambatnya itu medu ya, empuk kayak gitu loh. Wah, wah. Goreng kok enak kayak gini. Aku pakai baju kayak gini tuh sebenarnya dingin ya, seriwing-seriwing, semriwing-semriwing kayak gitu. Musim dingin itu wah, medeni. Ini ceritanya move on ya, meninggalkan sang mantan tadi. Mau dia mau balikan, wes nggak usah mau ya, jangan mau. Ibaratnya dia bilang dia mau pegatan sama bojone, wah. Jangan mau ya, seberapa itu berarti Allah menunjukkan begitu deru gale mantanmu itu, wah. Ngeri. Wah. Ini ubi itu super ya, pas mbokku dolan ke Sincu beli ini tuh wah. Ini di sana beli cuma 25 NT. Di sini tuh biasanya kalau mbokku beli tuh 50 NT-an. Ini tuh murah ya, enak ya. Padahal belinya itu baru kemarin ya. Kalau ubi rambat itu kan harusnya ditaruh dulu. Kalau ditaruh kan nanti semakin lama semakin manis. Ini tuh ibaratnya baru ditaruh, tapi manis banget. Wah. Bukan lagi. Ini nyereti banget itu. Nyereti banget, mau pegatan ya terserah gitu. Seorang suami yang memuliakan istrinya, insya Allah ya, rezeki ini yo gampang, urepe yo tentrem. Tapi kalau laki-laki itu pikirannya gerangsang, masih satu kurang, masih dua kurang, masih tiga kurang, wah. Urepe ini delalah yo ketulo-tulo ya. Nah, menurut aku kayak gitu. Wah.
masakan ibu kandung. Wah, seret banget. Manis banget. Kayak ubi cilembu itu loh manisnya. Pokoknya mau manis pol-polan. Masya Allah. Kita sebagai wanita ya, jangan pernah mau cuman diajak pacaran sama laki-laki. Apalagi itu nggak jelas. Laki-laki yang benar-benar baik akan mengajak kita ke pelaminan nikah. Datang ke orang tua kita. Ini koplak ini. Cedak! Bismillah. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Aku kademen ya. Bye-bye. Sarangi.